Sudah menjadi tradisi tahunan sejak terbentuknya persaudaraan sesama alumni Bintara Polri Saudara, yang kini sudah berkiprah di berbagai satuan di Mapolres Sidrap. Sampai saat ini masih eksis dengan kegiatan sosial masyarakat. Seperti di tengah pandemi COVID-19 dan bulan suci Ramadan ini, para abdi negara muda alumni Diktuk Bintara Polri tahun 2016, Angkatan 440 ini melakukan kegiatan berbagi sembako bagi kaum duafa dan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Salah satu angkatan saudara Bribda Fadlan Aan, di sela-sela berbagi sembako ini, mengatakan kegiatan ini sebagai wujud rasa syukur setelah mengabdi hampir 5 tahun kepada negara dan masyarakat, serta bentuk rasa empati kepada masyarakat yang terdampak dengan bencana virus corona atau COVID-19 ini. Kegiatan sosial ini juga sebagai wujud kebersamaan mengobati kerinduan di tengah padatnya tugas menangani corona ini, serta mematuhi himbauan pemerintah untuk social distancing. Kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap tahunnya, di samping bertujuan untuk mendekatkan diri pada masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan karena melihat situasi saat sekarang ini, banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Kegiatan berbagi sembako yang dilanjutkan buka puasa bersama ini sebagai ajang silaturahmi sesama anggota 440 atau saudara di Polres Sidrap agar lebih kompak, solid, dan lebih semangat lagi dalam mengemban tugas sebagai abdi negara. Harapannya semoga di bulan yang suci dan penuh berkah ini, Angkatan Saudara Polres Sidrap bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan berharap badai corona atau COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terpisah, Kapolres Sidrap AKBP Leonardo Panji Wahyudi SIK mengatakan, selaku atasan sangat mengapresiasi anak buahnya tersebut dengan berbuat hal-hal positif pada prinsipnya, saya pribadi sangat mengapresiasi. Sebagai pimpinan, tentu saya salut apa yang dilaksanakan Angkatan Saudara Polres Sidrap. Sebagai aparat yang memperlihatkan sikap polisi yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Erwin Parolai, AJP News.